Assalamualaikum. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Kamen Rider di Dodolan Channel. Bagaimana teman-teman? Semakin lama saya semakin bertambah sakti ya. Oke, itu tadi adalah hasil editan di smartphone yang hanya menggunakan satu aplikasi saja, yaitu KineMaster. Tujuannya hanya semata-mata untuk menghibur biar nggak gabut. Baiklah teman-teman, yang penasaran bagaimana cara editnya, simak saja videonya sampai selesai. Ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi KineMaster. Seperti biasa, kita pilih icon plus. Kita pilih rasio 16:9. Kita masukkan proyek dari kamera, centang. Ini adalah video originalnya. Adegan pertama selesai, lalu disambung dengan adegan saat kita memecahkan genteng. Kita banting saja dari atas. Oke, begitu kira-kira ya. Stop. Sekarang kita akan potong. Sebelum kita memotong, kita akan menandai bagian saat kita menjulurkan tangan. Ya, di sini kira-kira kita tandai, klik saja ini. Lalu setelah itu kita geserkan. Kita ambil adegan saat genteng menyentuh lantai dan brak, pecah. Ya, di sini kita klik. Lalu pilih icon gunting, pangkas di playhead, dibagi dua, status centang, lalu klik lagi, dan kita akan duplikat, pilih titik tiga yang ada di sebelah kiri atas ini, kita pilih duplikat sebagai lapisan. Kalau sudah kita centang, lalu kita klik lapisan duplikat video ini, kita tahan, kita geserkan, tempatkan pada tanda yang sudah kita beri tadi di sini. Ya, posisinya di sini. Lalu klik lapisan videonya, kita akan besarkan di bagian bawah. Kita pilih icon pembagi. Lalu kita pilih yang ini. Dan kita seret. Kita ambil hanya di bagian mata kaki ini. Hanya sampai batas mata kaki. Oke, centang. Coba diputar. Kalau kurang maju, kita bisa geserkan. Kita tekan lapisan videonya. Kita geserkan sedikit. Lalu kita putar lagi. Nah, seperti itu ya, kira-kira. Ini kelebihan. Jadi sampai batas mengangkat jempol tangan. Sampai batas kita mengangkat jempol tangan ini. Ya, kita potong videonya. Selebihnya kita buang. Klik. Pilih icon gunting, pangkas ke kanan. Lalu yang sebelah kanan ini juga kita buang. Ini sudah tidak dibutuhkan, kita klik
kita pilih ikon tong sampah, buang. Yang bawah juga kita buang, pangkas ke kanan. Oke, centang. Coba putar lagi. Brak. Lalu kita bisa menambahkan background audio biar videonya tidak garing. Kita pilih icon audio, lalu kita masukkan yang ini. Setelah itu kita klik icon plus, lalu centang. Setelah semuanya selesai, kita bisa simpan. Sebelum simpan, kita potong dulu background audionya. Pilih ikon guntingnya, pangkas kanan, selesai. Lalu kita simpan. Pilih resolusi yang paling tinggi semua ya, biar hasilnya maksimal, lalu ekspor. Ya sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.